klarifikasi supaya sebenarnya nggak mau pilih di bank. Siapa tahu ada yang perlu menjelang lebaran. Perlu membayar cash, uang tunai, karena uang tunai itu kita tahu kan peredarannya juga sangat banyak. Atau sudah ada yang punya? Tunjuk tangan siapa Bu yang sudah punya keris di handphonenya? Sudah? Belum ada ya? Ya, nanti kita coba sosialisasikan lagi Pak Wayan, karena biasa orang jaba antri di bank buat tukar doi untuk anak-anak. Jadi ini pas ada bank keliling jadi bersyukur alhamdulillah dari ndak segan-segan mau pergi antri di bank. Ibu Lisna. Ibu baru itu. Iya, mau tukar, ada tukar yang mau kasih ke anak-anak. Tentu ini kan suatu hal yang mengembirakan ya, dan baik kalau memang masyarakat dalam penukaran uang mereka ingin melihat uang-uang baru kita, apalagi mata uang kita ini semakin hari semakin bagus, nilai tukarnya juga semakin baik, kemudian produk-produk kita juga yang tersedia, bahan-bahan pangan kebutuhan juga ada. Nah, ini sangat membantu kita, terutama fiskal daerah kita ini akan semakin baik. Saya kira itu saja barangkali yang dapat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.